Pengertian takziah adalah usaha untuk meringankan kesedihan keluarga jenazah, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ucapan dengan kalimat nasihat atau sesuatu yang menghibur, atau dengan perbuatan, ngasih uang, ngasih hadiah, apapun, jaminan hidup kalau dia orang fakir misalnya. Itu adalah takziah. Jadi waktu ketimpa musibah, saat itulah dianjurkan kita takziah untuk orang yang mendapatkan musibah. Hukum takziah adalah sunnah. Hukum takziah adalah sunnah. Menghibur orang yang berduka. Takziah ada bermacam-macam. Takziah ada dengan ucapan, ada yang dengan perbuatan. Ada mentakziah dengan ucapan. Kalau ada orang meninggal dunia, lalu kita mendengar berita orang meninggal dunia, apa yang kita ucapkan? Kalimat yang dianjurkan untuk diucapkan dalam takziah adalah segala kalimat yang dapat membesarkan hati keluarga jenazah. Kalimat apapun, menambah kesabaran serta khusnudzon kepada Allah. Kalau memang ada tanda-tanda misalnya keluarganya sakit lama, maka kita hibur yang hidup bahwasanya sakitnya itu ternyata menjadikan pahala untuk Anda yang telah merawatnya, dan sakit akan menjadi sebab diampuni dosa orang yang sakit tersebut. Artinya orang meninggal dunia dalam keadaan didahului oleh sakit, artinya dalam keadaan dia insya Allah dihapus dosa-dosanya dan seterusnya. Artinya kalimat yang menjadikan orang yang ditinggal itu menjadi terobati kesedihannya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.